Tuh, mau kalau diputar pakai tangan. Ini tongkat. Ini mode indoor AC Panasonic yang PK tadi. Ini tadi permasalahannya ketika dihidupkan motor fan ini, ya motor fan ini dia nggak langsung muter, tapi dia loading dulu. Nah, jadi dia mau berputar ketika kita putar menggunakan jari, ya artinya dibantu menggunakan jari, dia baru mau berputar. Biasanya permasalahan seperti itu, permasalahannya ada di bagian kapasitor ini teman-teman. Ini ada kapasitor, ini kapasitor motor fan, ya motor fan yang ini. Biasanya permasalahan ada di sini. Nah, untuk kasus yang ini, tadi sudah saya cek bahwa kapasitor ini dalam kondisi baik, ya. Dalam kondisi baik, tidak ada masalah. Nah, saya menyimpulkan bahwa permasalahan itu adanya di motor fan-nya. Nah, ini motor fan yang bawaan yang tadi saya copot. Kita akan coba hidupkan. Ini belum diberi beban. Nah, teman-teman perhatikan tiba-tiba mau melambat. Belum diberi beban sudah melambat seperti ini. Nah, kita akan coba. Saya punya motor fan yang lain. Nah, ini motor fan yang lain. Kita akan coba. Apakah seperti itu juga? Kita akan coba. Ini motor fan yang copotan ya. Ini bekas. Ini saya akan coba untuk memastikan apakah betul motor fan-nya yang bermasalah. Oke, kita akan coba ya teman-teman. Oke, kita nyalakan. Nah, bisa dibedakan dengan yang tadi ya teman-teman ya. Kita akan tunggu. Untuk putarannya dia stabil ya yang ini ya.